Saya jelas cerita itu hoax, no. Jelas dulu, ulama-ulama Ahli Sunnah juga. Saya tuh sinau kitab Ahli Sunnah resmi itu banyak. Usul Barohin, Jawa Harto Tauhid. Wah itu marah besar tuh kalau sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala tusaniyatu wasalasun rimakola kangkabeng loro langkabeng telumbu. Kungene. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawu ida kana yaumul kiamat yuqa ulisan. Ida kana nalikane wis terjadi, aja tegese tumeka kaya yaumul kiamat dina kiamat. Yuqa mongko den letakno kok almizan misan, maran critane dipasang. Mizan timbangan ngamal dipasang, fayuta mongko den tekakno sapa bi ahli salati lawan wong sing nglakoni salat. Wahyu wafau nama kau dan tuhoni sop ahli sholat ujurahum yang ganjaran-ganjarannya ahli sholat. Ayo tau nanti kesetin paling sop ahli sholat ujurahum yang ganjaran ahli sholat kami latar ahli sempurna. Bilmizani kelawan timbang. Pasti sholat apa saja yang pernah dengan lakukan pasti ada hitungan. Semua yang kamu kan uli dan tegak nopo di ahli sholat kelam langsing ahli poso. Wafi nusakhin dan cici nusrah di ahli haji kan langsing ahli haji. Mungkin naskah itu salah, kok kira kelar kaji, Pak. Pak Iwak Pohon, apa? Ya, mungkin naskah biar itu haji. Kok kelar, apa? Kosong. Pak Iwak Pohon, mungkin dan Tuhan ini sopo ahli saumi. Juruh yang gajaran ahli saumi, misalnya ini timbangan. Pokoknya kabeh ngamal apik, sing sifatnya ngamal, itu timbangannya penuh. Jadi ada ngamal ngapik, sing sifatnya orang ngamal, tapi kesabaran. Semua kita mengkono bikin tekanan sopo api ahli bala iklan wong sing ahli bala. Senganane mau coba dok. Jadi urut bu melarat bucu rabu coyo anak ras seneng butu gak seneng tonggo gak seneng. Soi lorok apa? Rizki ora seneng. Malaikat Israel ora seneng. Terus ngoro di baro urut. Kau seloro kau ngoro jadi baro urut. Jadi malaikat langit ora tertarik nang jupo. Bumi ora gelem lepeh. Jadi lorok lorok. Iku sebabnya aku wala ini sarulan orang yang gelar harum betul yang ada apa diwana apa buku. Ini salah ya rati tulis, apa ya rati tulis. Maka urib itu serah pantas. Jadi malaikat yang nulis itu serah mentol. Jadi akhirnya kuabe itu ngamali rati tulis. Akhirnya fayu wakfauna. Jadi datul hisab itu dikasih buku dokumen hisab. Aku rati catat apa. Dan mengira rati catat, kukur-kukur rati catat, wakfauna kesalahan rata. Kaya kau nama kau tentu di sopo ahil balak di rumeng kerja ahil balak di wiri kisafir dan tambo hitungan. Ada jenis kesilangan masuren dan cerita. Jadi pada akhirnya paling enak aku wong sering tuh saya rata untuk bagian itu benis bebas. Mau yang udah melarat, wong tua orang percaya anak rasa seneng, bucu gak seneng, monggo gak seneng. Sing ora krono salah. Nah, selama ini kan rasa seneng wong berkesalahmu. Tapi ora ganjaran. Kata ya taman nasi gua arab arab sopo ahlul afiat di sopo wong sing sehat arab arab lakukan di manzilati di paril ono sopo ahli sihat di manzilati ono ing posot sini ahli bela pala mengkotelo masteria dan masteria maksudnya sampai ketika nanti hisab selesai orang-orang yang di dunia selamat gua arab arab andika ngalami koyok wong sing ing dunia ora selamat maksudnya ahlul bela maka saking mingkas roti sawabila saking akhir ganjaran Allah Ta'ala alih mengatasi ahli bala wal makolatu salih sawah salasun itu sendiri acara Islam ini ngamal ora prestasi to. Selama ini kan wong salah paham yang kalau ngamal itu sudah kok sholat, bangun masjid, bangun kabah, bangun masjid di antara ngamal terbesar adalah rindu dari kodok nopo kalau dari mau salih bucu yuk pekat anak rangal poni nabi wong puani ponggo yura bangga Indonesia yura bangga pokoknya loro kabeh wah loro kabeh itu sebenarnya nak mati dalam keadaan ngunut langsung suara syaratnya ridho itu yo rajo mari yo ranjo santai sini mati no kalau ceritanya Nabi Sosok sudah budi kan ayo Nabi budi kan terus nak apa kamu kayak misalnya budi kan Nabi sholat tuh ketuk-ketuk di juku versi sholat ceria apa di balik nus pandu water aco kan cerita aku kalau nanti sidang bodoh itu kiri nu kan kan komentari cerita cerita Israelia kan jangan terlalu cerita Israelia Nabi Ayub itu kudikan
Iku jare nanti mambu, nanti napa? Mambu iku diusir. Mergo ngabon-ngabon di desa, nganti ning cara saiki ning alas. Cara saiki dibuat ning becici kan. Malah rusak pariwisata. Wis ngono dibuat ning kono terus melarat. Wis melarat mambu, jare cerita kitab-kitab itu. Dipukur sampai tangan ramaku, nanti dipukur dengan kerewek dari gigi sepeda. Padahal ini ngarep orang no kerewek, terus kita bodoh. Wong kerewek itu kok kenteng, wong ngarep itu orang duit. Kenteng. Tapi gigi jauh, nanti itu dipukur benar. Kerewek. Kerewek itu mesti bodoh nih. Wong kerewek itu orang no pecano. Kerewek. Kenteng. Terus mesti bodoh nih. Singkat cerita, saking mambune terus. Dia ini tahu suga 18 tahun. Lo si apal suga 18 tahun. Ibu bujuni ketika ngeluh dia ngomongin ini, gue sihat pirang tahun, waru las tahun ya aku loro lagi rong tahun, nah es ngelangkai waru las tahun, tak lagi dum jadi cerita itu, tapi gak percaya kalau itu di kitab, tapi rangan buka-buka ya bener gitu. Singkat cerita wong lanang lu, keril lah itu sabar lah, itu nak cemburu itu raya jadi wong lanang lu ya aneh dicoba melarat ngono kuat. Tapi di bujai lah, aku tak kuat. Di kong lah. Ayu-ayu ni umur itu bujurnya Nabi Ayu, kong cek putunya Nabi Yusuf bujurnya. Ayu suatu saat balik, aku bundur. Bundur aku rati ramu. Mereka saking melarati, rana singki pangan. Aku anak putri raja, aku rambutnya berodoli. Aku singkat cerita. Akhirnya putri raja aku gelem rambut palsu, tapi sing wae cah wedok. Bujurnya Nabi Sinten. Akhirnya, di dua akhir perkara adol ramu. Karena kan orang ngadul rambut ya coba protes. Jadi Nabi aja pun tahu ngadul rambut. Jadi mengira dulunya. Nabi aja pun mantap. Jadi melarat itu betah. Tapi di bucu budul itu rapetan. Jadi orang aku ya aneh. Melarat di bucu budul kayak melihat. Melarat betah. Di bucu budul kayak melihat. Dua kira-kira ini. Dua orang di animasi ada dulu antara kamu. Mereka diuji melarat itu. Diuji bujur budul itu apa? Karena kan di pegatan mereka orang bujur elek itu sah perkara ini. Diuji di bujur elek itu apa? Padahal aku wayu mau karek ngenteni itu kulit rambut. Padahal kayak mau asli. Itu kan lu gak bisa ditoleransi. Mau aku dinteni itu kulit rambut gak bisa asli elek. Tapi kena pegatan ya dolim. Oke, tapi gak ada apa aja. Jadi dia mau jadi apa? Terus nomor loro dosane jalu. Ngendikane ulama-ulama pada akhirnya Nabi Ayub iku ora kuat. Perkarane akhirnya ngembarno wong wedok golek apa kok. Jadi ulama oleh analisis cobane budiken iku wong saleh cek iso nampa. Tapi cobane ngembarno bojo golek apa kok iku wong saleh ora iso. Barokai bujur ini akhirnya boleh nafkah lewat adul rambut mam. Nabi Ayub gak kuat akhirnya itu. Tunggu mau dengan Nabi yang disebutkan ini. Intinya itu jadi pelajaran bagi kita. Coba terberat itu adalah wong nanti bujur nganti ngewani boleh nafkah pokok lah maksudnya, sing primer. Kecuali boleh nafkah sekunder, rebut warisan, orang itu kan. Iku orang lain aku orang ajar, orang dulu pertuannya ada warisan. Tujuannya diprovokasi, mana orang mulai? Ya sih, gue agak kesunatan. Itu biasa wae. Jadi biasa yang merah nabi biru ya pantas wae. Tapi gak usah disesali teman-teman. Jadi gue cerita, jadi wong ben iso. Tapi cerita itu ditentang oleh ulama ahli sunnah yang formal. Jadi di sini ya ulama ahli sunnah yang formal, lebih enak. Yang formal itu harus ulama kadang yang dukun, kadang yang macam-macam lah, kadang yang politik, wae dukun yang objek dukun, wae politik yang objek politik, itu rada formal. Nah, lagi seneng sito ya dipuji-puji, nah lagi gedeng ya dicaci maki yang objek. Nah ulama formal gak ngono, para pangeran wis ra urusan. Itu menentang. Sehingga Said Marzuki dalam Aqidatul Awam antipati bercerita itu sampai beliau ngikan wajah izin fi haqqihim min marodi biwiri haqqin wa min arodi biwiri naqsin kakofi fil marodi. Nabi itu oleh loro, tapi biwiri naqsin, orang nabi orang loro yang nganti merusak gajah.
Kahofi fil marodi koyo loro sing ringan ya kadang watu. Ya saya seringan, cara bujikan ya pentil sito, pokoknya itu karena cara logika gak masuk akal, di mana mana Nabi itu obat bagi kaumnya, anak Nabi ini dewe loro terus iya, Nabi kok bujikan, Nabi kok bahasa, itu orang oleh cara saya merdiki syaratnya Nabi itu harus nasab terbaik, kesehatan terbaik, semuanya harus terbaik, orang oleh enggak karena Nabi itu mesti jadi tumpuan kaumnya, kaumnya loro ya suwa Nabi, anak Nabi ini dewe loro terus terus ae sebut biwiri nafasin kakofi fil marodi loro sing ora ngurangi napa derajat kakofi fil marodi koyo loro sing ri. Tapi cerita ini kadung melegenda karena tadi banyak ahli sunnah sing gak formal sing objek mau akhirnya cerita itu luar populer jadi akidah ahli sunnah sing resmi kalah habis sing gak resmi akhirnya balik-balik rezekine yo adol cerita mau sing kreweng. Tapi kan ya, akhirnya tidak masuk akal saja lu, terus boleh kerewek itu nanti. Kalau kerewek itu syarat yang ada kenteng, omah harap itu tidak ada. Langsung. Sesuai kentekan cerita, wah nanti kentek ada balsam, zaman ini malah ada balsam. Cerita anak bodoh ini itu tidak ada kejahatan yang sempurna, jadi itu sorong, tidak benar juga sorong. Nah, aku lagi yakin, aku yakin, jawabannya dia cerita itu memang salah, itu berlebihan. Ya memang dia dipuji, tapi tidak akan sampai se ekstrim. Jelas itu dari naksin, kahovi fitmal. Mana terus ahli sunnah Indonesia, ini aku masih punya kitab akidah tu lawan. Kau di antara aturan ini, wah wajah izin dihaki himin arodi, dari naksin, kahovi fitmal. Jadi kafe nabi itu ya dari sisi-sisi kemanusiaan kau ya. Tapi ya jadi suwe-suwe, jadi sampai jadi kembangnya peturan dari Jawa yang iseng ini benar oleh umpah mau kepeksa lorah, ini gak hobi gitu maru, kayak lorah yang apa. Tapi problemnya cerita yang keliru tadi itu lebih lebih melegenda, lebih populer. Karena aku pas zaman makalah itu, ya senang tadi, gitu. Nah, lorone gak seru, angel Gus midak taunane angel. Seneng sing seru ya, no. Ngedole iku lho. Ngene iki barang lho gampang karo politik iku. Oh, terus nak crito niki iki iso kok seru. Wes pokoke ngentekno dokter, wis dokter sapa mesti kurang ono. Dokter iki tambah tak ora larane kabeh aja ngentek-ngentekno. Dokter iki ora sampe. Lek dokter misalnya alun ni UGM, orang mana UGM? Alun ni UNER, orang mana? Dokter. Saling ngentek lo dukun, nabi pun ngaram lo berdukun. Ngentek lo kerewing, lo kerewing rau lo kok ngentek. Jadi cerita lo nak bodoh ni, gue. Tapi sebenarnya nak mengalami rezeki ni, bawa pengiran suke, wah. Paling suka nak ketemu Nabi Ayub, wah semanis, wah gak ada di gudik. Saya nak ketemu Nabi Ayub. Woi, okey, sebenarnya ada putih kerja di luar. Sebutan yang singkat, ini guru sandi rezeki serapopo, rapopo. Nabi ya, guys, rezeki mesti pengapesan. Namun tenen ini kaitannya baru. Serapopo, rapopo. Tapi jelas cerita itu hoax, no? Jelas tuh, kok. Ulama-ulama ahli sunnah itu. Saya tuh sinau kitab ahli sunnah resmi itu banyak. Ulul Tarohin, Jawahar Tauhid. Wah itu marah besar tuh kalau dari wahil kisah batil atau di Ismail lama cerita itu batal di Ismail lama karena tadi jadi orang Israel itu orang pinter-pinter, orang Israel itu ya seneng Nabi tapi ya gede seneng nih mereka Nabi orang pilihan gede nih itu mereka kelompok itu orang Israel mulai bisa Ismail akhirnya gak cerita-cerita buatan cara Indonesia kok Joko Budul gak bangun santri itu ya budikan sopo-popo di Rabi. Itu kan cerita-cerita Joko Budul. Tapi terus menjustifikasi kiai biasanya bagia terus kelari mangan ngenteni ono mana kipan. Menurut kan cerita Israiliyat terus Israiliyat itu cerita sing gawe wong pinter sing mendiskredit. Lah iku wong Israel. Sehingga ketika Nabi Sugeng cerita-cerita seperti itu nanti kan Nabi itu satu sok dikuhum malah juga dikuhum ya jomliyo ya jomuni orang sembok pangeran karena nak mbok gorohno ya kadang bener, mbok bener kadang goroh. Jadi mulai dulu cerita Bob itu ya sudah ada khususnya yang corona.
Lah sing paling gombang di situ ya ono. Cerita Israel ya ono sing ngene, sing kurang ajar tenan Israel. Ono makhluk iki jenenge Ud bin Anak. Ya Ain wawu Jim bin Anak. Ud bin Anak iku sekti-sektine wong. Saking sektine iku segara paling dalem, iku mung sak tumite, sak mata kaki. Terus dia nak lesu, aku juga iwak, mesti ini hiu, rateri, gak mungkin. Mesti ini warga, ya, iwak paus. Aku dicekel terus dibakar yang serengenge, aku ya begini dok. Terus diure sepiro. Barang kok mateng ya dipangan. Aku barang mangan kan dia ngelak, aku katanya. Ngelak. Aku ya terus ngobe mendung. Jadi penak dia ngurim pewu. Ya, jadi ada makhluk jenisnya yang jenisnya Ud bin Anak. Jadi itu ya cerita Israel ini ya. Mereka itu diceritakan dari kaum Nabi Nuh. Sing Nabi Nuh raiso ngalahno ya mung sawung iku Ud bin Anak. Ya, cerita itu agak masuk akal. Gak masuk akal ini. Pertanyaannya adalah dia bangsa manusia apa enggak? Dijawab itu bangsa manusia. Nah, kita bodoh ini. Mereka Nabi Adam lae tingginya mau 60 kilo. Kila malah mau 30 kilo. Itu nggak ya, 30 kilo anggap aja mau 15 meter. Jadi tinggi tertinggi manusia itu mau sekitar 15 meter. Terus Nabi Muhammad SAW dawuh, Bani Adam sause Adam, iku lam yazal yangkus yangkus. Terus tanya, menurun. Jadi Nabi Adam 15 meter, anak putune turun terus jadi gue barangnya 1 meter 10, 80 maksudnya 1 meter 10 maksudnya. Artinya apa? Kalau Ud bin Anak itu periode Nabi Nuh harusnya itu 15 meter saja tidak mungkin, apalagi sampai nyentuh nyentuh apa? Langit ya, terus nyekel hiu dibakar di matahari ya, kayak ngetek lo hiu, masa aku tak murid gede itu ya Israeliat tuh ya ceritanya, tujuannya satu. Semakin umat Islam percaya cerita itu, maka umat Islam akan berkhayal. Nak berkhayal jadi bodoh. Nak bodoh kalah nih kan. Itu yang nyium saya, kadang gak gitu. Itu sebagian uang itu tambah khayal, tambah laris.